pasukan supir taksi sendiri. Berapa mobil? Hah? Berapa mobil? 10 mobil. 10 mobil. Itu angkot satu. Angkot satu. Iya. 10 taksi semua itu, Bang, ya? Iya. Abang, kondisi ini mobil Abang? Iya. Di dalamnya ada penumpang, Bang, saat kejadian? Oh, enggak ada. Kosong semua. Itu lagi saat mengisi bensin. Pada sisi bensin. Semuanya rusak berat semua, Bang, kerusakannya? Ya, berat semua sih, Bang. Sampai RBP nyala itu keluar juga. Tapi saya kedorong. Tapi ada yang luka dari teman-teman sopir? Enggak ada sih, saya aja sih. Karena kan saya di belakang itu tadinya, karena ini berhenti di apa namanya mau isi bensin, pasti saya mau belok ke kiri gitu kan, kalau tiba-tiba belakang disuruh belok, sudah kasih lampu hazard gitu. 9 taksi, 1 angkot gitu. Ya, itu keterangan sopirnya nabrak kenapa, Bang? Nggak lihat? Oh, ngantuk. Ngantuk dengan kecepatan tinggi. Sekitar berapa sih, Bang, kecepatannya waktu nabrak tadi tuh? Tadi dibilang sih, dia kadang ngantuk sih. Dia lupa, ngantuk kan. Jadi, posisi bau batako. Kali sih, truknya truk dari luar, dari Cilegon. Buahnya sih dibilang sih ngantuk awalnya. Sopirnya sendiri atau sama kernetin tadi, Bang? Saya lihat sih sendiri, deh. Masih ada di tahan. Sama rekan-rekan yang lain. Korban lukanya tadi, saya lihat ada korban luka itu. Oh, itu apa?